seperti ini. Ini TV-nya ada 3. Audionya kita tengok ya. Audionya seperti ini, menggelegar. Ini untuk variasinya aja bisa 5 jutaan lebih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Prabu Motor Ponorogo. Kita mau review mobil-mobil yang baru datang. Kijang LGX ya. Kijang LGX, platnya EA. EA itu daerah Nusa Tenggara. Kita tengok, ini sudah full variasi, bodi juga masih kaleng. Ini cuma stiker ya. Kalau nggak suka silakan bisa dilepas atau minta nanti pihak Prabu untuk melepas. Tuh, warnanya biru. Kita tengok. Kedekannya juga masih utuh. LGX-nya interiornya seperti ini. Ini TV-nya ada 3. Audionya kita tengok ya. Audionya seperti ini, menggelegar. Mungkin ini untuk variasinya aja bisa 5 jutaan lebih ya. Kita tengok. Nah, itu. Bisa 7 jutaan untuk variasinya aja ya, untuk audio musik sama TV-nya itu. LG 2002 full variasi. Warna aslinya kita perlihatkan. Warna aslinya seperti ini ya. Nah, ini cuma keting stiker. Ini harganya ini 69 juta setengah, sudah full variasi, full modif. Modifnya cuma modif variasi ya. Nah, kalau nggak suka bisa dilepas, dijual malah dapat dapat uang malahan. Jadi tidak rusak bodi untuk modifnya, malah pecat orinya di dalam, terlindungi. Ban-bannya juga masih tebal. Ini ada Splash 2012, harganya 69 juta. Ada Grand Livina, ini new model ya, 2011, tipenya XV, harganya 78 juta. Ada Terios 2017, ya, lihat monggo. Terios 2017 harganya 148 juta. Yang minat silakan. Mata LED ya. Ini ada Innova juga 2009, bukan Innova, RAS ya, TRDS Matic 2019. Ada Innova AE ini 2005, harganya 956 ya, AE tipe G 2056, harganya 94 juta ya, minat monggo. Itu cuma apa, cupnya aja agak catnya agak kusam ya. Ada Brio Brio, ini harganya 120-an kemarin, 23 Brio Mata Sipit 2018. Ini ada lagi Brio 2021-an ya, untuk harganya ini 159. Ini ada lagi Honda Jazz, ini yang Matic 2015. Kemarin berapa ini? Satu. Nah, ini dua-duanya ini Matic ya. Yang Matic ada manual, ada tinggal pilih aja GK5 semacam ini. Itu Matic. Ini juga Matic. Iya, Matic. Ada yang 180-an, ada yang 190-an. GK5 Matic ini ya. Tinggal pilih aja monggo. Nah, ini Yaris lama juga ada sangat banyak ya, ini Yaris lama juga ada. Yaris lama ada harga 90-an, ada harga 100-an, itu yang tersedia. Yang 80-an udah laku. Ada lagi di gudang satunya yang harga 80-an. Yang 70-an Yaris lama juga ada. Ini juga ada Avanza 2012, harganya berapa? 132 juta. Ada mobil RS 2016 manual, ada Avanza. Avanza lagi Barong. Avanza Barong itu yang paling banyak, 130-an, 140-an ya, itu yang paling banyak. Yang harga 129 pun juga ada, tipe G Barong. Tapi yang paling banyak 130, 140-an itu. Ini juga ada Panther 2008. Ini harganya 93 juta. Yang minat monggo, Panther 2008 turbo ya. Kita tengok tuh mesinnya turbo, dan ada R3 Matic. Ini harganya 116 juta. Tuh tahunnya kurang lebih 14-an naik turun itu. Ini ada BRV kita obrol 2016, cuma off satu kali itu ya. Tuh harganya ini 149 juta. Udah dapat BRV tipe E 2016. Kalau untuk pajak sendiri sekitar 3 jutaan, berarti sekitar 152 kalau pajak hidup naik turun itu. Tetap murah ya. Ini ada Brio 2017 ya. 17 pemakaian 17-an, benar. Facelift soalnya. Harganya 107 juta.
Ini ada juga Picanto, kilometer 30.000, harganya 73 juta. R3 GX 2016, harganya 126 juta. Yang minat monggo, R3 GX 2016. Ada CR-V lagi, hitam. Matic ya. Matic manual CR-V seperti ini ada, tinggal pilih aja monggo, mau menyesuaikan selera. Harganya kurang lebih 100-an, lebih dikit. Itu yang paling banyak harganya segitu ya, untuk jenis-jenis CR-V. Innova ini juga ada sangat banyak. Harganya semacam ini sekitar 90-an, utangnya 2006. Cara untuk Innova jenis G ya ini ya. Untuk harga pun bermacam-macam. Yang paling banyak Innova lama ini 90-an, 100-an. Itu yang paling banyak. Susur SG35 2008, 107 juta manual. Ini ada CR-V ini baru datang ya. Kalau tadi ada harga 110 dan kemarin ada harga 89. Ini 2000 berapa ini? 78 ya. Ini harganya 107 juta. T, akhirat monggo silakan. Ini matic transmisi CR-V-nya. Video 2016 hasil disita. Ada lagi ini VRZ 2017. Harganya sendiri ini 369,5 juta. Akhirat monggo VRZ matic atau kalau VRZ. Ini ada spin solar, ini juga baru datang, masih HP Jogja. Ini ada Innova, ini Bahrong ya, kalau Bahrong berarti tahun naik turun 2014-an. Diesel manual, itu harganya ini 219 juta, yang minat monggo Innova Bahrong. CSGK5 itu harga yang tersedia saat ini aja ya, yang jenis RS. Jenis RS itu dari harga 170-an sampai 200 koma ada. Ini juga ada Brio 2016-an, harganya 104 juta. Brio mobil RS 2017 ini 165 juta. Ya, 164 juta. RS 2017 yang minat monggo silakan. Ada mobil Brio 2016 129 juta. Tipe E ya, semua tipe E, satunya RS tadi yang mata sipit itu. Ini ada HR-V. HR-V ini baru banyak yang baru datang HR-V ya, tinggal pilih. Ada matic, ada ini matic juga, yang manual pun juga ada, tinggal pilih. Untuk jenis HR-V harga dari 170-an sampai 200 koma untuk jenis HR-V. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, yahoo! Ini ada Spender 2018, ini harganya 180-an. Ini ada R3 GX new model, seperti ini ada sangat banyak, tinggal pilih ya. R3 new seperti ini dari harga 150-an sampai 200-an, 200-an ada 190-an ada. Ini ada lagi apa ini, Rush 2009, ada CR-V 2013-an plat L 190-an ini. Ini juga ada mobil RS 2014-15, harganya 129 juta. Ada Honda Brio 2015. Ini harganya 15-90-100-an ya, tipe E soalnya. Ini ada Pajero Dakar. Ini VGT 2000, VGT berarti 14-an. Untuk harganya sendiri 276 juta. Ada Honda Jazz RS platnya T ya. Ini GK5, ini sudah new, sudah faulting, sudah bodinya sudah beda dengan GK5 yang lama. Jazz RS GK5 ini matic transmisi. Model ini biasanya tahunnya 2017-an, ini harganya 215 juta. Ini ada Mobilio mata sipit 135 juta, 136 juta. 2017 ya, minta silakan. Banyak F. Ini cuma keting, kalau nggak suka bisa dilepas nih ya. Nah, itu keting. Interiornya seperti ini. Masih digital tentunya. Ini juga ada Terios mata LED, mata LED ya 2015, plat S 138 juta dan juga platnya lokal S 138, murah ya ini ya, soalnya mata LED. Ini ada Innova Reborn ya, 2021 pemakaian. Nah, kita tunggu.
Baknya juga lokal AE manual diesel, ini mumpung baru datang. Harganya 339 juta. Kilometernya berapa aja? 5 meter di sini. Pun pajak belum mas. Kilometernya berapa? Hah? 34. 34.000. Urung laku ya? Belum laku. Ada HRV platnya B Jogja 2016. B Jogja. Ini baru-baru datang ya, ada Jazz VTEC kuning untuk baru datang, ada Nissan Mark itu putih juga baru datang, ada Ayla merah sama Ecover hitam itu juga baru datang semua ya. Ini ada Mobilio 2015 manual, harganya 113,5 juta. Interiornya seperti ini ya, joknya ini ori cuma di cover, kalau nggak suka bisa dilepas. Ada Kia Freed harganya 60-an. Ini suspensi sangat nyaman ya. Manual. Ini opsi. Mungkin daripada beli Datsun dan lain sebagainya dengan harga 60-an sudah dapat mobil sangat nyaman. Stiker nyaman ini ya, dua baris. Mungkin kalau Honda Jazz ya Yaris saja kalah untuk naikannya ya. Ini ada Nissan Mark plat L-Matic. Ini juga baru datang. Interiornya itu Ford Fiesta, platnya E, tahunnya ini 2012, oh bukan 2011, 2011 platnya lokal AE. Ini untuk harganya, ini harganya 72 juta, ini yang varian tinggi ya, tipe S varian tertinggi, 72 juta saja. Ini ada Grand Avega, tipenya GL, ini manual transmisi, dengan interiornya kurang lebih seperti itu. Ini harganya cukup 89,5 juta. Warna merah, platnya lokal Jawa Tengah. Yang minat silakan. Nah, untuk Grand Avega-nya manual transmisi 2012. Ada Taruna untuk tahunnya 2005, ini injeksi platnya F ya. Untuk harganya sendiri sekitar 50 jutaan. Ini naik turun 50-an itu. Udah 2003 harganya cukup 50-an nih ya. 2003 memakai 4 malah. 59 juta. Nah, ini ada City Car Suzuki. Suzuki apa namanya ya? Suzuki Aerio 2045 sudah facelift, harganya 49 juta setengah. Yang minat silakan manual. 49 setengah. Sudah dapat City Car Suzuki. Yang minat monggo. Nanti kita obrol ya. Ini ada Mobilio 2017 pemakaian, berarti perakitan 2016 ya. Ini AC digital. Untuk harganya sendiri 2016 119 juta. 2016 manual. Ini joknya cuma cover, kalau nggak suka silakan dilepas. Ini ada Pajero lagi. 2010 exit ya, exit berarti matic katanya itu, harganya 273 juta. Terios 2019 new model ini ya, ini harganya 193. Terios 2019. Ini ada Touring AE baru masuk ini ya, baru masuk ketian 2002. Ini ada lagi expand apa CRV 2009an ya kalau salah. Ini harganya 110-an naik turun itulah. Ini ada Xpander tipe Sport platnya AE. Itu harganya sendiri ini 203 juta. Ini ada Sirion untuk tahunnya sendiri ini sekitar 2012-an ya. Ini Matic transmisi. Ini harganya 79 juta. Yang minat monggo silakan. Untuk Sirionnya Matic, platnya F Bogor, warna hitam. Untuk pajaknya sendiri sekitar 2,5 ya, 2.500-an naik turun itu. Ini juga ada Avanza 2045, harga 70-an ini ya, nanti punya G. Gitu. Avanza-nya manual, udah spin, bensin 2014 manual. Juga ada Grand Livina putih 2017. Ini ada Xenia XI juga baru datang.